Halo guys, selamat datang kembali di channel aku, Stadin Dimas. Mungkin video ini video yang ditunggu-tunggu beberapa orang saja. Namun sebelum itu saya akan memberikan info soal giveaway di Season of Moomin nanti tidak lagi sama seperti giveaway-giveaway sebelumnya. Jadi, giveaway ini akan diganti menjadi turnamen. Turnamen apa itu? Jadi, turnamen ini tidak ada sangkut pautnya dengan event-event Sky ke depan. Ini cuma turnamen yang saya buat sendiri dan komunitas yang saya miliki saat ini. Namun tetap saja hadiah ini pemberian dari TGC dan saya ingin tetap berterima kasih dengan Dust Game Company. Tentu saja saya akan bagikan untuk kalian semua dalam bentuk turnamen. Mengapa giveaway ini berbeda dengan season sebelumnya? Karena giveaway kemarin itu terlalu simple. Cukup komen, lalu kalian mendapatkan hadiahnya yang beruntung. Namun kali ini saya sendiri yang pilih langsung, yang merupakan kerja keras kalian itu sendiri. Dan di sini saya akan jelaskan turnamennya, tolong disimak baik-baik. Jadi turnamen ini dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama turnamen of musisi dan yang kedua adalah turnamen of Eden. Lalu bagaimana supaya kalian bisa ikut turnamen ini? Caranya cukup mudah. Namun pertama saya akan jelaskan dulu dan akan saya berikan cara petunjuk satu per satu. Yang pertama saya akan menjelaskan peraturan untuk mengikuti Tournament of Eden. Jadi yang pertama adalah hanya diperbolehkan mengikuti salah satu turnamen Eden atau mengikuti Tournament of Musisi. Jika ketahuan menggunakan akun double akan didiskualifikasi. Lalu yang kedua, pergilah ke pusat Eden, selamatkan anak kecil sebanyak mungkin, dan dapatkan lilin Ascended paling banyak. Dan jangan lupa screenshot lilin Ascended kamu sebelum dan sesudah. Lalu yang ketiga, rekor dan buatlah video ketika kamu sudah memasuki gerbang terakhir menuju ke pusat Eden. Pada saat akan menyelamatkan anak kecil. Akhiri video kamu ketika sudah menjadi roh biru. Lalu kirim videonya ke Discord aku pada channel Tournament of Eden. Jika semisal tidak bisa, kamu bisa kirim video kamu ke driver Google. Lalu cukup kirim videonya dengan link driver Google yang kamu simpan. Yang keempat, maksimal level sayap kamu harus 130. Mengapa saya batasi? Karena jika kalian ikut dengan memiliki level sayap di atas 130 itu dapat menguntungkan kamu jika akan bersaing dengan beberapa player lain yang masih mentok di level 130. Sebenarnya malah ingin aku buat maksimal itu 120, namun beberapa viewer ketika saya streaming menginginkan dinaikkan sedikit. Ya udah saya naikkan menjadi 130. Lalu yang kelima, untuk bisa menjadi seorang pemenang, Anda harus mendapatkan lilin Ascended terbanyak dan tercepat. Dan jangan lupa screenshot sebelum dan sesudah pada lilin Ascended kamu. Dan yang terakhir, nomor 6. Ketika kamu mau mengupload ke Discord, jangan lupa kasih nama kamu. Namanya bebas, entah itu julukan atau nama asli kamu. Lalu peraturan yang kedua, peraturan untuk mengikuti Tournament of Musisi. Sebenarnya sedikit, nggak banyak-banyak banget. Yang pertama itu hanya diperbolehkan mengikuti salah satu turnamen Eden atau Musisi. Jika ketahuan menggunakan akun double akan didiskualifikasi sama kayak sebelumnya. Lalu yang kedua adalah, pakai alat musik dan mainkan lagu terbaik kamu. Lalu rekor caramu bermain melalui layar screen. Maupun juga bisa kamu sertakan gerakan tangan kamu ketika bermain musik. Yang nomor tiga, dilarang menggunakan auto set atau auto click piano. Seperti biasa, kirim saja karya kamu di Discord channel khusus turnamen musisi. Dan jangan lupa beri nama musik yang kamu mainkan tadi itu. Akan ada 5 pemenang yang akan saya pilih sendiri. Semakin kreatif kamu bermain, semakin besar pula peluang untuk menjadi seorang pemenang di turnamen musisi. Namun jika yang mengikuti turnamen ini ada banyak orang, nanti akan saya tambahkan menjadi 10 pemenang.
untuk turnamen musisi dan 10 pemenang untuk turnamen of Eden. Turnamen ini akan berlangsung hingga tanggal 12 Oktober 2024. Kalian masih memiliki waktu banyak untuk berlatih, bermain piano, maupun untuk pergi ke Eden selagi waktu yang saya adakan masih lama. Lalu tanggal 13 kemungkinan akan saya umumkan pemenangnya dan akan kemungkinan penyerahan hadiahnya saya berikan saat Season of Moomin telah dimulai. Oh ya, jika kalian tidak tahu bagaimana cara agar bisa join Discord saya, cukup cek deskripsi video ini atau kalian bisa buka profil YouTube saya dan cukup klik link di Discord. Dan selamat bergabung. Nah, segitu saja untuk info kali ini. Dan good luck buat teman-teman yang pengen ikut turnamen ini nanti. Sampai segini dulu untuk video kali ini dan sampai ketemu di video selanjutnya.